Tapi ban bocor itu bisa ditempel, ditambal. Tapi kalau otak bocor, ya apa? Jadi diemin aja. Jadi sekali lagi, tema ini bagus betul. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang melawan pikiranmu. Itu namanya berpikir. Emang di Indonesia ada dinasti? Ada. Dari mana you tahu ada dinasti? Ada, ini gak ada dinasti. Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang darahnya kotor. Itu yang saya maksud. Kita bongkar pikiran kita seolah kita terima fakta itu. Jadi kita mulai mempersoalkan apa yang menyebabkan mahasiswa masih ada di depan istana hari ini, mendekati istana, dan besok akan ada gelombang gerakan mahasiswa lagi. Apa penyebabnya?